mendapatkan berkahnya bulan Muharram. Jadi gini, berbicara tentang Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, ini benar-benar yang memuliakan adalah Allah, pusat asalku. Jadi mungkin kalau hari-hari tertentu mungkin ada Bu siapa atau Pak siapa, mungkin kalau hari khusus anniversary ulang tahun pernikahan, itu yang menganggap spesial mungkin hanya suami istri tersebut. Mungkin ada ini namanya siapa, Mas siapa kamu? Istriska Krishna, mungkin ini Krishna, lainnya dia bakal Krishna 26 apa? Krishna 26 Juli. Nah, mungkin seperti Krishna. Ini lahir 26 Juli. Ketika waktu 26 Juli ini yang menganggap sudah spesial cuma Krishna dan ayahnya dan ibunya saja. Bahkan mungkin tetangganya dikabari sama Krishna. Krishna misal ngabari tetangganya. Ini tadi tanggal lahir saya. Tetangganya enggak efek. Tombolnya gak ngefek belas, karena panjang juga, ini spesial nih umbil Krishna kok. Tanggal lahirnya Krishna kok. Mungkin 17 Agustus, seluruh Indonesia, orang-orang itu menganggap spesial, karena itu hari kemerdekaan Indonesia. Tapi kamu ceritakan di Malaysia, kamu ceritakan di Singapura, ya biasa-biasa saja. 22 Oktober, hari santri. Itu ya yang memuliakan yang menganggap spesial ya cuma santri-santri, alumni santri, kiai, mungkin seperti saya, santri seperti saya, ya seperti itu. Mungkin ada hari istimewa lagi apa? Atau hari ibu-ibu, ya ibu-ibu semua itu. Dan yang orang-orang yang punya ibu. Tapi kalau bicara tentang Muharram, saya ingat dalamnya Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna idara suhur inda Allahi isna asara sahur fi kitab billahi yawma ulang samawati wal'ard minha arba'atul qurun. Sesungguhnya bilangan-bilangan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ditetapkan bahwasanya dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa, yang spesial. Makanya dinamakan bulan haram. Minha arba'atun qurum, ada 4 bulan yang sangat spesial. Dan yang spesialkan adalah Allah Ta'ala. Jadi yang spesialkan tidak hanya manusia-manusia seperti kita, tapi Allah Ta'ala langsung menganggap spesial bulan ini. Nah, bulan ini spesialkan karena apa? Karena banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. 4 bulan yang spesialkan ini apa saja? Yang pertama adalah Dzulhijjah, yang nomor 2 adalah Dzulhijjah. Dan yang nomor 3 adalah Muharram, yang nomor 4 adalah Rajab atau Rojab. Lagus, maksudnya haram tertinggi itu pripun? Ini kok dianggap bulan haram itu? Apa kita itu haram makan sempol? Apa kita itu haram makan pentol? Apa kita itu haram untuk makan temannya sendiri? Wongen kok? Apa kita itu haram memakan buahnya tetangga kita dengan tanpa izin? Cinta makan buah tetangga kita kok? Kok kabeh alhamdulillah. Jadi sekarang yang kita bahas itu tentang apa sih yang dimaksud bulan ini kok bulan haram ini mau kok maksudnya itu pun. Nah, ini mungkin dengan jam syukur tenang ini mungkin. Iso hadir ke mriki, yo pertama kuwi mang, mesti yo penak, jarang-jarang temenan kene AC ya. Nah, lumayan alasan rumah ini pengajian sing ati karo AC asli. Nah, dan iki. Wong ada sumuk malan, yo ora kulino. Ora kulino. Wong aku yo ora kulino. Lah,
maksudnya Harun al-Riki itu Syekh Fakhruddin al-Razi buatan kita ikut tafsir al-Fakhruddin al-Razi nanti mau kita minggunya ya Qurane, mau Qurane, mau dibacakan kok orangnya itu kok si Qurane kemarin yang dibacakan kok lho yang aroma di cepai Qurane ya Allah tak salah itu sing ketok lepek ini guru-guru liane panggung ketok anyar berarti kita dibocok aja andalan panggung Yasin jadi andalan panggung Yasin surat sholat panggung kulhu karo anas tapi rapopo lah daripada gak salah biasanya rata-rata sing surat kulhu karo anas sih kalau ibu-ibu biasanya sing kudung-kudung ngireng tapi kudung apa kalau sama gak kuyon. Lah maksudnya haram yang beriki, nek itulah Syekh Fakhruddin al-Razi di dalam kitabnya tafsir al-Fakhruddin al-Razi. Wa makna haram anal maksiyah biha asadu ikoban. Sehingga ini haram yang beriki ini, ketika kita melakukan kemaksiatan, itu dosanya berlipat ganda lebih banyak. Semisal masuk masjid gak ikut jamaah cuma buang kotoran bikin story ya nasuti pulang wongnya betok anak-anak gak ikut jamaah mau masih kok baru di story buang air besar pulang unit busonnya orang ini kurang pantes ya. Tapi yang lebih ngeri lagi ketika bulan Muharram ini kok buat dosa. Minggu-minggu belum jadi apa-apanya. Kalau pagi nanti pacaran di sumber udel. Malam ini pacaran di taman kecut. Ya bahaya Allah. Uang kandungnya pacaran belum tahu di dalam teropian uang liyo. Jadi tengok. Alhamdulillah. Kau jadi kan Alhamdulillah. Salam diri terhadap pengajianku. Lagi ni ku, kok kamu bulan suro seperti ini? Makanya kalau orang dulu itu menikahkan anak saja, resepsi anak itu, neng bulan suro orang perawani dah. Karena itu buatan kok masalah ulang surah ini mingir tidak angker gitu tidak wah aku nih kerabatnya anak nih ulang surah aku marahi pegatan buatan ngapain itu karena ulang surah ini murni bulan untuk ibadah karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah kalau orang pesta pernikahan itu kan identik dengan pesta bener apa kan? Akhirnya syukuran itu mungkin mesti enak pesta gitu mangan-mangan enak opornya kadang enak dangdutan enak jogetan lah ini gak pantas khawatirnya nanti setelah antara pernikahan itu ada pesta-pesta lah padahal bapak al-karom anal maksiat iha asyadu ikoban ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini dosanya itu semakin banyak makanya harus minimalisir sing biasane gundang gandeng anake tanggane wong itu kok iki nek iso ora usah gandeng libur sik Muharram pusat buka ngono ya nah wis libur kok kan diwiar dhek ngapun dhek libur apa ora rumah nek mangaji sore ning Aroman nah sing jene ngono kan sampean mau dijak mampir warung ora duwe duit ya toh nah sekalian karo ngirit ya lah ya wis kuwi terus pulang karone teniki nek jenengan lakoni ketaatan kowe iki Pak alhamdulillah jamaah ngasal 3 kali lipat dari sebelumnya wah nek aroman jam full kabeh mak-mak iki lagi ngalih niku wis masyaallah full kabeh mung-mungko sesuk aku rene iki yo bakal full neh. Ketika bulan Muharram ini kok panjenengan melakukan ketaatan kepada Allah. Wa ta'atu biha aktsaru sawaban.
jenengan melakukan sholat jamaah, oh gajarannya tambah akeh. Biasanya kita likur, wah ini mudah tambah akeh. Jenengan biasanya cara poso gajarannya yo siji. Gelem poso ing dalam rakaat wah ditinggal matikelnya. Jadi nek jenengan maksiat iki yo tinggal luwe akeh, nek jenengan ibadah yo ditinggal ganjaran luwe akeh. Jadi kok ibu-ibu ini kalau bulan Haram surah-surah ini kok rasa-rasa tonggone sing tok padha karo rasa-rasa sak RT. Rasa-rasa tonggone telu kok iki padha karo sak RT. Rasa-rasa tonggone 5 padha karo sak desa. Ya ngoten iku, mlaku ulang Haram iki dibuat aja gampang-gampang lakoni maksiat. Go bareng-bareng selawat sik. Allahumma Salam.